gua harus manual nih. Anjir, kena ini gua. Oke, kita ultimate coy. Ini dia. Wow, gila ultimate-nya coy. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue dengan Mas Andre No Game No Life cuy. Masih di Naruto X Boruto lagi cuy. Dan di video kali ini gue bakal lanjut ya, untuk kasih tips lagi ya, buat kalian yang masih belum tahu ya, untuk upgrade rank ninjanya itu ke triple S cuy. Mungkin dari kalian masih ada yang belum tahu cuy ya. Dan di sini gue akan cobain ya untuk di Sasuke Rinnegan ya. Ini berhubung karena baru SS ya, jadi sekalian aja gue bakal coba ke triple S cuy. Untuk Naruto Baryon ini sendiri gue udah sampai triple S ya, dan powernya tuh 495 cuy ya, lumayan banget cuy. Nah ini untuk Rinnegan Sasuke ini dikit lagi cuy ya, 325 nih, karena untuk triple S tuh butuh sekitar 350 atau 400 ya, lupa gue cuy. Oke, sekalian gue akan kasih tahu caranya ya, upgrade power cuy ya. Oke, ini langsung aja kita cek dulu ya untuk detail ya di sini. Nah untuk equipment cardnya di sini ya, gua udah sampai di sini cuy ya, lumayan lah ada satu ini ya awaken, dan juga sisanya baru bintang 6 cuy. Dan untuk ninja toolsnya sendiri ya, di sini gua pakai ninja tools dari event roundup ya, sama ini beli kalau nggak salah ya, gue juga agak lupa nih ya, beli cuy ini. Jadi di sini gua dari si ninja tools ini udah dapat lumayan power cuy, ditambah dari ninja card equip ini ya. Nah untuk ningkatin power ini kalian bisa pakai ini ya, ninja tools. Kalau kalian punya ninja tools bintang 6 kayak gini cuy, ini berguna banget cuy ya, karena ini buat nambah power gede banget cuy. Nih kalau gua nggak pakai ya, tuh dia bakal berkurang 10.000 cuy. Kalau gua pakai lagi bakal bertambah cuy. Nah ini signifikan banget ya, ada yang lebih signifikan lagi cuy nanti ya. Ini berguna banget ninja tools ya, apalagi kalau kalian punya ninja tools itu bintang 6 cuy, semuanya itu bakalan cepet upgrade-nya cuy. Nah di sini berhubung gua nggak ada lagi ya untuk ninja tools bintang 6-nya, cuma satu doang ya, jadi gue pakai satu doang cuy. Ini juga udah lumayan banget ya. Nah selain dari ninja tools, juga dari card bisa ya, dari card sini kalian bisa pakai cuy ya. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini juga lumayan ya untuk nambahin power ya cuy. Dari sini aja ya, card yang level 100 aja ya, ini udah bertambah 17.800 cuy. Kalau misalkan di card yang bintang 6, ini kalian bisa dapat 9.000 ya masing-masing dari cardnya cuy. Jadi semakin tinggi cardnya itu semakin banyak power yang kalian dapetin cuy ya. Oke, selain dari equipment card ya, itu kalian bisa juga upgrade ninjanya itu dari bintangnya cuy ya. Nah bintang yang ini ya, bintang yang kalian upgrade itu harus sampai bintang 7. Sekarang tuh udah gampang banget mau di upgrade ke bintang 7 cuy ya. Dia bakal nambahin power juga cuy yang sangat drastis. Selain itu dari ability sini cuy ya, nah ini ability juga nih sama ya, buat ningkatin power kalian langsung di unlock aja. Ini gua udah unlock semua, jadi udah nggak bisa lagi cuy ya. Oke, selain dari ability ya, terakhir dari link board cuy. Nah ini yang paling penting banget cuy ya, paling penting cuy. Kalau kalian bisa ngebuka pet 4 ini, sekitar peningkatan powernya tuh 400.000 kalau nggak salah ya, 400 sampai 300.000 cuy ya, tuh memang drastis banget cuy ya. Nah ini gua bakal coba upgrade link boardnya cuy ya. Kita lihat di sini 3259 cuy awal ya. Kalau gua upgrade cuy, ini baru pet 2 cuy ya, langsung aja kita upgrade ya. Oke, kita upgrade dulu karena ini udah gua kumpulin semua resource-nya cuy. Ini 99 semua ya. Oke, 3259 cuy. Kalian ingetin ya, dari 3259 sampai ke berapa nih? Kalau gua setidaknya gua sampai pet 3 lah ya kalau bisa. Oke, kita unlock dulu. OTW triple S mamang. Wah, ini udah semua ya. Oke, ini udah semua ya, nice banget. Langsung kita upgrade lagi di sini. Nah, ini semua ya. Oke. Komplit cuy ya. Mantap, pet 2 sudah komplit, lanjut ke pet 3 cuy. Oke, ini pet 3 ya, langsung aja kita upgrade di sini. Oke, kita upgrade. Set. Ini OTW triple S cuy. Udah punya Baryon ya triple S, sekarang Sasuke Rinnegan nih, lumayan sih. Tapi gue pengennya Kawaki cuy, karena ini gue buat contoh aja buat kalian ya. Oke, kita upgrade lagi sampai pet 3 aja ya. Gue pengen lihat nih kalau sampai pet 3 tuh berapa cuy. Oh ini nggak bisa ya. Bentar,
ya, kita buka. Ini nggak bisa dibuka, kenapa ya? Apakah kuncinya kurang? Wah, wow, iya, benar sekali ya. Kuncinya kurang, cuy. Kuncinya kurang ya. Oke, berhubung kuncinya nggak ada ya, ini gue nggak tahu kuncinya di mana nih. Gue pikir kuncinya itu Sasuke yang tadi, cuy. Nggak taunya bukan ya. Oke, kita keluar aja ya. Kita cek apakah sudah triple S. Oke, cuy ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini, cuy. Langsung triple S, cuy ya. Mantap jiwa. Di sini langsung powernya naik drastis. Tadi tuh berapa, cuy? 300 ya, sekarang nambah 100, cuy. 446, cuy. Wah, GG banget anjir. Gila, hampir sama kayak Byron ya. Karena di sini Byron tuh dia pakai card-nya tuh gila, udah GG banget, cuy, ya. Sedangkan Rinnegan ini masih cupu, cuy. Nah, di sini kalau kalian udah upgrade si link board-nya tadi ya, itu langsung bakal ke unlock lagi, cuy ya, untuk slot ninja card-nya, cuy. Nah, ini langsung kalian pasang aja ya untuk di link card-nya ini biar power-nya makin gede, cuy. Nah, ini gua akan kasih contoh ya. Ini gua pakein tuh. Kita pakein, cuy. Nah, kalian bisa lihat ya, langsung 460, cuy. Oke, kita pakein ya. Gila. Naiknya drastis banget ya. Oke, ini langsung aja ya. Berhubung gua udah ada MR-nya di sini, gua bakal langsung review aja ya untuk si Rinnegan Sasuke ini ya. Kita coba review, cuy. Kita review di mission ini ya. Gua bakal coba di round up mission ini ya. Kita coba yang di stack 4, coy ya. Di stack 4. Nah, ini dia. Oke, kita bakal coba ya. Ini gua pengen coba pakai satu si ini aja deh. Bentar. Change squad. Aduh, ini nggak bisa dihapus nih. Bentar, cok. Kagak bisa dihapus ya. Nah. Ini gue ganti dulu nih sama Sasuke. Ini ganti dulu, kocak. Nah, ini cuy, gue bakal coba ya. Oke. Kita taruh Tsunade aja, coy. Oke. Gue pengen lihat, coy, damage dari si Rinnegan Sasuke-nya nih. Ngetes aja, coy. Oke, ini langsung aja ya kita coba, cuy. Apakah damage semakin gede ya kan? Kita skill 1 dulu. Buset, critical, cok. Kalian lihat sendiri, coy. Critical langsung hilang semua, anjir. Wah, gokil sih. Ini gua auto dulu deh. Ini agak lama juga, males gua. Skill 2. Wih, gila, coy. Critical lagi, anjir. Susanoo-nya ngeri sekali. Gua pengen lihat ultimate-nya nanti, cuy. Oke. Wah, gila, rata langsung, cuy. Apakah bisa solo stack 4 di sini? Oh, langsung ya, bonnya langsung aktif, cuy. Oke. Kita coba lagi, cuy. Cari musuhnya lagi nih. Wah, ini, cuy. Ini kayaknya gua harus manual deh. Anjir, kena ini gua. Oke, kita ultimate, cuy. Ini dia. Wow, gila ultimate-nya, cuy. Buset, langsung sekarat, cuy. Gokil, langsung sekarat, anjir. Wah, gokil sih. Gokil, cuy. Asli gokil banget, coy. Ini gua auto lagi ya. Gila ultimate-nya, coy. Makin ngeri, coy ya. Makin ngeri. Ini gua pindahin dulu ya. Gua ngeri kok pencet aja nih. Oke, kita tunggu ultimate-nya lagi ya. Ini ultimate itu emang agak lama banget, coy. 30 detik anjir kayaknya. Oke. Wah, kena stun. Duh, gua malasnya lawan si Indra tuh ada stun-nya dia, coy. Emang tuh stun-nya kampret banget ya. Oke, ini lawan Kaguya ya. Aduh, ini ultimate-nya belum ada. Mamang, kita tungguin. Tuh, anjir. Si Kaguya ngeri banget, coy. Waduh. Oke, ini ultimate dikit lagi. Anjir, cok. Kena stun mulu gua. Oke, kita coba ultimate ya. Buset. Ini kena silent ini, coy, jutsunya. Anjir, cakranya habis, cok. Buset. Wah, parah, cakranya habis, cok. Wah, susah banget lawan Kaguya, coy. Wah, Kaguya emang kamret, coy. Cakranya langsung dikuras, anjir. Emang Kaguya kambing. Berarti belum bisa ya solo. Solo Sasuke ini jelek banget, anjir. Masih lebih bagus si Kawakinya, coy. Seriusan. Jadi untuk kalian yang
apa ya, yang punya si Rinnegan Sasuke ini ya, tips dari gue ya, saran dari gue, mending jangan di upgrade ke ini deh, jangan terlalu di upgrade cuy, karena dia nggak berguna banget. Masih lebih bagus si Kawaki cuy, seriusan. Jadi itu gue sebagai contoh aja ya. Tadinya gue pengen upgrade Kawaki, cuman karena berhubung MR-nya belum dapet coy, siapa Kawaki ya, jadi gue terpaksa upgrade si Rinnegan Sasuke dulu coy. Ya nggak apa-apa lah ya, setidaknya gue punya 2 triple S nih. Next mungkin gue bakal coba upgrade untuk si Boruto Karma ini lagi coy ya, kalau Kawaki belum ada MR ya coy. Oke, jadi sekian dulu video kali ini yang gue udah coba kasih tips gimana cara ningkatin power cuy ya. Jadi kalau kalian pengen ningkatin power, kalian tingkatin untuk ninja yang kalian pakai cuy, atau kalian yang gunain sekarang cuy ya, yang berguna pokoknya cuy. Oke, jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe cuy. Gue nanti lupa berdiri sampai di video selanjutnya.